بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd para hadirin dan hadirat serta para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang berbahagia ini di malam tanggal 16 dari bulan Jumada Tsaniyah tahun 1438 Hijriah Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan nikmatnya yang sangat besar kepada kita sekalian yang patut untuk kita syukuri sehingga dengan harapan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut terus bertambah bagi kita sekalian karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa ma min ni'matin fa minallah maka kenikmatan apa saja yang uh, kalian rasakan maka sesungguhnya itu hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. ta'ala kita akan kembali melanjutkan kajian dari kitab bulughul Maram dan di beberapa pertemuan yang lalu jazahullahu khairan halustad Abu Aufa telah membahas beberapa hadis sebagai kelanjutan dari pembahasan Kitabun Nikah dan nampaknya Pembahasan e, yang lalu kita telah atau antum semua telah membahas sampai pembahasan tentang bab isyaratun nisa Atau bagaimana seyogianya kita sekalian bermuamalah di dalam kehidupan rumah tangga ini Dan bismillahirrahmanirrahim pada malam hari yang berbahagia ini kita akan kembali membahas beberapa hadis dari bab yang sama kita akan ambil terlebih dahulu adalah hadis dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu taalaan hadis yang melarang kita sekalian untuk menyebarkan tentang rahasia yang dimiliki oleh suami istri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarra nasi Inna indallahi manzilatan Yawmal qiyamati ar-rajulu yufdi ila imraatihi wa tufdi ila wa tufdi ilaihi thumma yanshur sirraha akhrajah muslim Qala al-musannif rahimahullahu taala Hadis yang kelima di halaman 220 dari kitab Bulughul Maram yang kebanyakan ada di depan antum sekalian. Qala al rahimahullah an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu beliau menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda inna syarran nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat kelak adalah ar-rajulu yufdi ila mar'atihi wa tufdi ilaih seseorang yang berhubungan suami istri atau seorang pria yang menggauli istrinya dan istri yang digauli oleh suaminya summa sirraha kemudian ia menyebarkan rahasianya rawahu muslim hadis diriwetkan oleh imam muslim rahimahullah para hadirin dan hadirat serta para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis yang mulia ini, Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam telah melarang kita sekalian untuk menyebarkan rahasia yang dimiliki oleh suami istri, terutama adalah rahasia yang berkenaan dengan sesuatu yang sifatnya sangat pribadi. Beliau ali salatu wasalam bersabda Inna syarran nas Sesungguhnya manusia yang paling buruk Syarran nasi manzilatan indallah Manusia yang paling buruk Derajatnya pada hari kiamat kelak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Siapa mereka? Siapa dia manusia yang paling buruk? Kedudukannya di sisi Allah itu adalah seorang pria yang menyebarkan apa yang telah terjadi antara dirinya dengan istrinya atau seorang wanita yang menyebarkan tentang peristiwa apa yang telah terjadi antara dirinya dengan suaminya. Lalu kemudian ia sebarkan kepada orang lain. Ya. Ikhatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zahir dari hadis ini bahwa menyebarkan rahasia apa yang terjadi antar sama suami istri ini adalah merupakan dosa besar. Merupakan dosa besar ini hanya sebatas menyebarkannya berupa informasi, apalagi kalau seandainya penyebaran tersebut dilakukan dengan melalui media, ya elektronik atau media informasi seperti yang kita kenal saat ini. Sebagian orang menyebarkan hal itu melalui jejaring sosial, melalui YouTube dan lain sebagainya, maka tentu dosanya lebih besar. Andai kan saja ada seseorang yang dia bercerita. Ya, tadi malam saya menggunakan gaya seperti ini, posisi seperti itu gitu ya itu sudah mendapatkan ancaman yang sangat berat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan zahir daripada hadis yang mulia ini bahwa barang siapa yang menyebarkan hal itu dia terjerumus ke dalam dosa besar. Mengapa saya katakan dosa besar? Karena sebagaimana dikatakan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu bahwa yang dimas yang termasuk ke dalam kategori, kategori dosa besar adalah setiap dosa yang pelakunya mendapatkan ancaman dengan hukuman pidana dengan hukuman had di dunia atau perbuatan yang pelakunya mendapatkan hukuman ancaman khusus di akhirat kelak. Dan di dalam hadis yang mulia ini nampaknya ada ancaman khusus bagi mereka yang menyebarkan rahasia antar sesama suami istri di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda syarrun nas seburuk-buruk manusia syarrun nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah seburuk-buruk manusia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak adalah seorang pria atau wanita yang menyebarkan rahasia yang terjadi di antara suami istri di waktu malam atau di saat mereka berhubungan suami istri. Ya. Apalagi jikalau dibarengi dengan penyebaran film-film yang saat ini banyak sekali beredar di dunia maya, tentu Dosanya jauh lebih besar, karena bukan hanya menggabungkan dosa, menyebarkan rahasia, tetapi juga dosa mengumbar aurat, dan lebih besar daripada itu adalah terjadinya istihlal. Dia memandang bahwa sesuatu yang disebarkannya itu adalah merupakan sesuatu yang diperbolehkan, dan tentu. Kita ketahui berbeda dosa antara seorang pelaku dosa besar atau seorang pelaku dosa dengan orang yang memandang bahwa dosa yang dilakukannya itu sesuatu yang halal. Bahkan jikalau dosa yang diyakini sesuatu yang halal tersebut itu berkaitan dengan dosa kecil, itu saja sudah cukup mengkafirkan seseorang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan, "Man qala anna halalun faqad kafar. Barang siapa yang menduga atau barang siapa yang mengatakan bahwasannya melihat sesuatu yang diharamkan itu sesuatu yang halal atau melihat wanita yang tidak dihalalkan itu adalah halal maka sungguh dia telah kafir karena berarti dia telah menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal nazar mujarradun nazar hanya melihat seorang akhwat di kali keduanya setelah kita melihat kali pertamanya karena yang pertamanya adalah rahmat. Yang keduanya alaik menjadi dosa. Andaikan kita mengatakan melihat akhwat yang tidak dihalalkan bagi kita itu halal, maka itu cukup mengantarkan seorang pada kekafiran. Sekarang seseorang yang mengupload video-video yang tidak karuan itu ke apa namanya YouTube atau ke jejaring sosial yang lain, apa maksud tujuannya mereka menguploadnya? Untuk dilihat, untuk ditonton, bahkan berusaha untuk mendapatkan like dan lain sebagainya. Maka ini adalah bukan hanya sekedar dia menyebarkan rahasia yang terjadi antara dirinya dengan dengan istrinya. Sebagian orang di malam apa namanya malam pertamanya dia live Facebook. Ya live YouTube. Maka dia tidak hanya menyebarkan keaiban atau rahasia tetapi juga kita khawatir termasuk ke dalam kategori istihlal sampai kepada derajat menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada beberapa kesimpulan yang diriwaya apa yang dapat kita simpulkan dari hadis yang mulia ini ya uh, yang pertama adalah bahwa manusia bertingkat dan berderajat pada pada hari kiamat kelak dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda inna syarran nasi indallah sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat kelak ini menunjukkan bahwa manusia pada hari kiamat bertingkat dan berderajat ya ini juga mengisyaratkan kepada perkara yang lain yang diyakini oleh halus sunnah wal jamaah bahwasannya keimanan seseorang juga bertingkat dan berderajat. Kalau seandainya kedudukannya di akhirat bertingkat, maka ini menunjukkan juga semasa di dunia berarti keimanan manusia itu juga bertingkat dan berderajat. Oleh sebab itu seyogianya kita sekalian memperbanyak amalan-amalan yang dapat meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kasrotul masajid Ya, memperbanyak langkah menuju masjid sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa semua itu adalah dapat meninggikan derajat kita sekalian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap ayunan langkah kita ketika kita mengangkat dan ketika kita menurunkannya baik ketika kita berangkat atau ketika pulang dari masjid semuanya itu akan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Kemudian dari hadis yang mulia ini juga dapat kita simpulkan bahwa hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita sekalian akan kepastian terjadinya hari kiamat. Karena Nabi SAW beliau bersabda, Inna syarran nas yaumal qiyamah. Dan yaumul qiyamah adalah hari kebangkitan karena manusia pada saat itu akan dibangkitkan dari kuburan mereka pada hari tersebut untuk menghadap kepada Rabbul Alamin. Kemudian di antara kesimpulan yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini juga adalah tentang wajibnya kita memenuhi rahasia ya yang dimiliki oleh suami istri. Sebagaimana zahir dari hadis yang mulia ini dari mafhumu wafakohnya menurut tinjauan usul fikih, kalau seandainya saja yang membongkar atau yang menyebarkan rahasia ya dikutuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan diancam bahwa dia akan mendapatkan uh, kedudukan terburuk di sisi Allah maka berarti menjaganya adalah merupakan sebuah kewajiban bagi kita sekalian ya taib lanjut hadis berikutnya hadis hakim ibn muawiyah qala al muallif rahimahullahu taala wa an hakim ibn muawiyah an abihi radhiyallahu anhu qala qultu ya rasulullah ma haqqu zawji ahadina alayhi qala tut'imuha idza akalta wa taksuha idza tasabta wa taksuha idza tasab taksaita ولا تن ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تحجر الا في البيت رواه احمد وابو داود والنسائي وابن ماجه وعلق البخاري بعضه وصححه ابن حبان والحاكم قال المصنف رحمه الله تعالى وان حكيم ابن معاويه عن ابيه رضي الله عنه dari حكيم بن معاويه dari اياه يمن تركا ya Rasulullah Aku berkata wahai Rasulullah Ma ahadina alaihi Apakah hak istri salah seorang di antara kami atas dirinya Maksudnya apakah hak istri atas suaminya Berarti kewajiban suami terhadap istrinya Jadi kalau kita katakan hak istri atas suami Berarti kewajiban suami terhadap istrinya apabila kita katakan ya hak suami atas istrinya berarti kewajiban istri terhadap suami yang ditanyakan oleh Hakim Ibn Muawiyah dari bapaknya atau yang ditanyakan oleh Muawiyah Ibn Haidah bapaknya ini adalah Muawiyah Ibn Haidah beliau bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wahai Rasulullah apakah hak istri atas suami artinya apakah kewajiban suami terhadap istrinya kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda tut ida akalta kamu memberikan makan kepadanya apabila kamu makan wataksuha idak tasait dan kamu memberikan pakaian kepadanya jikalau engkau menggunakan pakaian atau membeli pakaian, membuat pakaian. wajah dan janganlah kamu memukul wajah. Walatukabih dan jangan suka memperolok-olok. Walatahjur illa fil bait dan janganlah kamu melakukan pembaikotan terhadapnya kecuali dalam rumah. Rawahu Ahmadu Abu Dawud wa Nasai wa Ibn Majah Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Abu Daud, Nasa'i dan Imam Ibnu Majah wa Al-Bukhari al ba'dahu dan Imam Bukhari menyebutkan sebagian dari hadis ini dengan cara muallak sebagai komentar beliau wa Sahab Hibban wal Hakim dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Lima perkara ini adalah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Muawiyah ibn Haidah, apakah kewajiban seorang suami terhadap istrinya? Mahaku zauji ahadina, zauj di dalam bahasa Arab itu berlaku bagi suami dan istri. Jadi zauj bisa bermakna apa? Suami dan bisa juga bermakna Istri yang lebih kita kenal, kalau Zauj itu suami, Zaujah itu adalah istri. Tetapi di dalam bahasa Arab harian, dari dulu sampai sekarang, orang Arab itu lebih senang menggunakan kata-kata "Zauj" daripada "Zaujah". Mengapa? Karena kata orang Arab bahwa "Zaujah" istri. Itu adalah merupakan uh, apa namanya bahasa yang dinamakan dengan istilah mereka dengan bahasa yang uh, apa kurang etis gitu, ketika menyebutkan istri dengan mengatakan zaujah ya dinamakan oleh mereka dengan istilah lug rodiah bahasa yang kurang elok gitu karena hukum asalnya wanita itu tertutup termasuk dalam nama dalam status oleh itu kalau kita mendapatkan undangan pernikahan orang Arab itu tidak akan kita lihat di situ nama pengantin perempuan. Pasti undangan akan mengatakan dakwatukum lil khudur ila ya karimatu ila karimati e, binti fulan gitu. Diundang untuk menghadiri walimah putri fulan dengan fulan tidak disebutkan namanya ya maimunah apa markonah atau siapa tidak disebutkan kenapa karena itu sesuatu yang sifatnya privasi coba antum punya teman orang arab begitu kemudian antum tanyakan sama dia nama istri antum siapa saya yakin dia marah pasti dia akan mengatakan apa urusannya antum dengan istri saya karena hukum asal perempuan wanita itu tertutup sampai dalam penyebutan zaujah saja sebagian dari mereka termasuk bahasa Rasul saw di sini bahasa sahabat kepada Rasul beliau mengatakan mahaku zauji ahadina tidak mengatakan zaujati ahadina karena di dalam bahasa Arab zauj dengan zauj, zauj ini bisa berlaku bagi laki-laki bisa berlaku untuk perempuan kecuali dalam satu bab dalam pembahasan fikih para ulama mengharuskan bagi zaujah untuk menggunakan ta'ut taknis atau apa namanya tak marbutoh zaujah dalam pembahasan faroid ilmu waris fulan meninggal meninggalkan zauj ini zauj ini laki-laki atau perempuan kan harus jelaskan maka harus menggunakan zaujah dalam bab lain zauj zauj sama dengan zaujah terkadang tinggal kita lihat kemudian redaksinya ya di dalam hadis yang mulia ini pun demikian Muawiyah ibn Haidah beliau bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wahai Rasulullah apakah hak istri atas suaminya atau kewajiban suami terhadap istrinya maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan lima kewajiban suami terhadap istri seyogianya kita sekalian menghafalnya baik-baik dari lima ini tiga merupakan larangan dan dua perintah ya dua perintah tiga larangan apa yang apa apa yang e, perintahnya? Perintahnya dua: "Tut Imuha Ida Akalta". Kalau kamu makan, dia juga harus makan. Jangan sampai kita kenyang, istri kita lapar. Ini zalim, dan zahirnya kata para ulama, seyogianya makanan yang kita konsumsi itu pula makanan yang dikonsumsi oleh istri kita. Ya kita makanan di restoran hotel berbintang 5 istri kita disuruh makan di warteg. Enggak adil. Ya, tutimuha ida akalta. Kalau kamu makan, maka dia juga harus makan. Kalau kita makan dari jenis makanan yang sederhana, maka istri juga sederhana. Kalau kita makanannya adalah makanan kelas menengah, maka menengah. Kalau kita makanannya makanan kelas atas maka istri juga demikian. Jangan kita makan pakai beras kepala, istri dikasih raskin. Ya rice cookernya pun dibedakan ini. Ya untuk kita ini untuk istri kita ini zalim. Ini yang pertama tut imuha ida akal Kemudian watak suha Ini perintah yang kedua Berikan dia pakaian di saat Anda berpakaian. Di saat Anda menjahit pakaian, membeli pakaian, belikan juga untuk istri kita. Ya. Karena sebagian orang juga terbalik. Biasanya yang lebih banyak pakaiannya suami atau istri? Istri. Ya, alhamdulillah kalau begitu antum masya Allah berarti suami yang isar. Yang lebih mengalah kepada istrinya, tapi tidak jarang juga yang lebih banyak pakaiannya adalah suaminya. Ya, ini yang kedua perintah. Kemudian, berikutnya adalah wala wajah, dan janganlah kamu memukul wajah. Berarti, kalau selain wajah, boleh nggak dipukul? <tuh> Terkadang boleh. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW menghususkan wajah. Adapun selain wajah, maka terkadang diperbolehkan dalam proses pembinaan. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan di dalam Surat An-Nisa di ayat yang ke-34 atau ke-35? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Wallati takhafuna fa in dan wanita wanita atau istri-istri yang kalian khawatirkan penyimpangannya maka berikanlah dia nasihat waidhuhunna faidhuhunna wahjuruhunna fil sudah diberikan nasihat apabila tidak mempan maka lakukan pembaikotan di atas tempat tidur. Apabila juga masih belum mempan maka wadribuhun maka pukullah dia. Dipukul dengan pukulan yang tidak membuat memar, tidak membuat luka, tetapi pukulan yang memberikan pelajaran. Tapi ingat jangan di wajah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, wala tadribil wajha dan janganlah kamu memukul wajah para ulama mengatakan ada dua alasan mengapa Nabi SAW melarang untuk memukul wajah yang pertama adalah memukul wajah ini memiliki efek dan dampak lebih besar daripada memukul anggota tubuh yang lain karena memukul wajah adalah merupakan sebuah penghinaan bagi seseorang Kemudian yang kedua adalah tidak menutup kemungkinan juga bahwa apabila kemudian yang dipukul itu adalah bagian dari wajah maka ini akan apa namanya akan melukai ya akan melukai istri kita dan tentu kecantikan seorang wanita itu intinya pada pada wajahnya dan ini tentu akan dapat menimbulkan efek yang sangat buruk. Oleh sebab itulah Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang untuk memukul, memelarang seorang suami untuk melarang wajah istrinya, memukul wajah istrinya. Kemudian berikutnya yang keempat. Larangan yang keempat, wala tukabbih. Janganlah dia memperolok-olok, menjelek apa me, me, menghina menjelek-jelekan atau menghinakan wala tuqabbih qabih itu artinya jelek ya orang pulau bilang katakan apa jelek ya wala tuqabbih dan jangan menghina istri menghina itu dari dua sisi Pertama menghina dari fisiknya. Dasar muka kamu jelek. Wah, itu itu akan sangat membekas sama istri. Dasar kamu hitam misalnya. Dasar pendek, dasar tinggi, dasar gendut. Ini semua apa? Takbih, penghinaan yang tidak boleh dilakukan oleh oleh seorang muslim wala kebih atau yang kedua takbih di sini adalah menghina mengejek menghinakan sifatnya ya menghinakan dasar perempuan bodoh misalnya dasar perempuan tidak pernah sekolah loh kok sekarang baru dihukumin begitu ya kalau tidak sekolah mengapa tidak disekolahkan atau, kenapa sebelum pernikahan kemudian Anda tidak selektif memilihnya? Tapi, sebagian suami seperti itu. Saya tengah belanja di salah satu toko di kota Kendari, pemiliknya non-Muslim etnis tertentu. Ketika dia bertemu, saya, sebagai pelanggan saat itu, datang. Dia kemudian menebar pesona dan senyuman yang sangat luar biasa. Karena pembeli adalah raja. Ketika dia sedang menebur menebar, apa menebar senyum kepada saya tiba-tiba istrinya datang. Dibilang, "Hai hey, babi." "Innalillahi inna Ternyata di sini hanyalah kebun binatang. Ya, babi, anjing keluar semuanya. Ini wala tuqabbil. Ya, syukur dia adalah bukan seorang muslim. Tapi seorang muslim mana mungkin untuk mengatakan hal itu Nabi SAW, beliau telah bersabda wala tukabbih. jangan pernah menghinakan istri. Ini sering kadang bahasa kita di sini mengatakan sama orang lain, "Hei, bodoh." Seakan biasa. Kemarin saya kena batunya juga. Di Mekah kita satu lift. Pas masuk ke dalam lift ada apa namanya beberapa orang dari Sulawesi sini ada ibu-ibu dia bilang sesama ibu-ibu udah tua lagi dia bilang dasarin orang tua ini satu bodoh sekali saya bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun orang tua bodoh hei bodoh akhirnya saya bilang sama istrinya sama istri saya beliau saya bilang pakai bahasa Arab saya bilang sufkaifa haula ba'dhum li ba'd juhala bagaimana saya lihat ini orang satu sama lain dia sambil apa saling memanggil bodoh gitu tapi ternyata ini si ibu ini paham bahasa Arab <laughs> akhirnya kemudian boleh mengatakan ya katanya beginilah kita ini kadang orang Sulawesi katanya sering mengatakan bodoh itu dianggap biasa padahal tentu ini adalah apalagi untuk dikatakan kepada istri ya tentu di kalangan orang awam kalau di kalangan ihwa kajian insya Allah tidak <laughs> ya bajunya saja bodoh <laughs> ya ikhwat iman yang dimuliakan subhanahu wa ta'ala pernyataan ini pernyataan suami terhadap istrinya dengan mengatakan bodoh dengan mengatakan dasar perempuan bau misalnya dari semua ini adalah perkataan-perkataan yang terkadang terlontar dari mulut seorang suami tentunya di saat itu terlontarkan maka dia telah ter, telah keluar dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya telah keluar dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah bersabda wala tukabbih. Dan terkadang satu perkataan yang terlontar dari mulut kita, "Subhanallah," itu maksud kita terkadang main-main, hanya canda, tapi itu betul-betul, ya, betul-betul sangat berbekas pada perasaan seorang istri, dan disebutkan di dalam uh, hadis yang telah dibahas, nampaknya pada pekan yang lalu oleh Ustaz Abu Aufa ya wastau su bin nisa'i khaira min memang kita harus pandai bergaul dan berinteraksi dengan kaum wanita karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok dan yang paling bengkok itu adalah tulang rusuk bagian atasnya dan dari sanalah kemudian wanita diciptakan Andaikan kita tidak luruskan dia tetap akan bengkok Tetapi apabila kita ya Apabila kita sekalian berusaha untuk meluruskannya Dengan paksa maka dia akan patah Oleh sebab itu kita perlu Belajar bagaimana Fannu ta'amul ma'an Bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain Khususnya adalah dalam bermuamalah dengan keluarga kita, ketika menyampaikan kritikan, ketika kita hendak membina, dan pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat suri toladan yang baik bagi kita sekalian. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyampaikan kritikan kepada siapapun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyampaikannya dengan sangat persuasif, karena setiap manusia Sifat dasar manusia itu tidak suka dikritisi. Kalau ada orang mengatakan saya itu suka, kalau ada yang mengkritik saya, itu hanya di mulutnya. Percaya, kalau ada orang mengatakan saya senang sekali, kalau ada orang mengkritisi saya, itu memang hanya di mulut. Tapi kapan mendapatkan kritikan, pasti semua pun tidak suka. Tapi yang menjadi masalah adalah bahwa setiap perilaku kita ini kan selalu layak untuk mendapatkan kritikan karena kita bukan manusia yang maksum. Setiap manusia itu pasti memiliki kekurangan dan itu layak untuk dikritisi. Nah, sekarang ketika kita hendak mengkritisi orang lain, maka bagaimana cara kita untuk menyampaikan kritikan tetapi orang yang kita kritisi tersebut tidak merasa tersinggung? Nah ini yang susah. Kita lihat contohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Umar seorang manusia, seorang sahabat yang sangat soleh, tetapi punya kekurangan. Apa salah satu kekurangannya diketahui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau membongkar itu. Kekurangannya beliau jarang tahajud. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bertemu dengan Abdullah ibn Umar dan beliau kemudian mengatakan Ni'mar rojuli Abdullah walau kana yakumu min lail manusia yang paling hebat itu Abdullah andaikan rajin sholat tahajud Ini sebuah kritikan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Abdullah ibn Umar dengan cara yang sangat indah. Beliau bahkan memuji Abdullah. Orang yang paling baik itu Abdullah. Itu beliau sudah senang duluan tuh sudah dipuji oleh Nabi SAW. Tapi kemudian kritikan disampaikan dengan cara tidak langsung. Andaikan rajin sholat tahajud. <laughs> kritikan sampai. Ya, dan ini pula yang kemudian diterapkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Contohnya misalnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala lewat di sekelompok pemuda yang sedang main musik di pinggir jalan, di deker. Kalau kita di deker di Saudi sana, di Arab tidak ada deker mungkin ya. Karena tidak ada parit. Yang jelas mereka sedang duduk-duduk di pinggir jalan sambil bernyanyi-nyanyi. Salah seorang di antara mereka adalah Zadan Al-Kindi. Akhirnya kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau lewat ke sekelompok pemuda tersebut. Beliau kemudian hanya mengatakan, "Ma ahsana hadzal saut, laukana bitilawatil Qur'an." Beliau mengatakan betapa indahnya suara ini kalau dipakai untuk membaca Al-Quran. Di sini kritikan, beliau tidak mengatakan, eh haram, musik haram, atau lagu haram, apa ini suara begini. Kalian tidak, ponis itu tidak ada, nyaris tidak ada. Tetapi kemudian Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan ma ahsana Quran betapa indahnya dan merdunya suara ini andaikan dipakai untuk membaca Al Quran Zadan bersama dengan gengnya saat itu tersentuh dengan pernyataan ibnu Masud ini akhirnya kemudian Zadan saat itu bertanya kepada teman-temannya katanya man hadar rojul siapakah pria ini Katanya ini adalah Abdullah bin Mas'ud. Beliau kemudian mengatakan, sahabatu Rasulillah, apakah Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah yang sangat terkenal itu?" Beliau katakan, "Iya." Wah, akhirnya kemudian beliau merasakan bahwa ini adalah sebuah nasihat dari seorang alim, sehingga pada akhirnya kemudian Zadan langsung menghancurkan ud atau gitar yang dimilikinya. Seketika itu pula tersentuh dengan nasihat dari Abdullah bin Mas'ud tadi, langsung kemudian datang kepada... Abdullah bin Mas'ud dan menyatakan taubatnya. Lalu kemudian Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan marhaban biman yuhibbuhullah. Selamat selamat datang bagi orang yang dicintai oleh Allah nih. Ini sudah baru bertaubat dikuatkan lagi karena ini mualaf nih. Karena orang yang baru bertaubat dicintai oleh Allah. ini, yuhibbut tawabin wa mutatohirin Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Ikhatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, at-takbih dilarang. Istri kita memiliki berbagai macam kekurangan. Ustaz Syafiq Basalamah beliau mengatakan, "Istrimu bukan bidadari, tetapi kau kamu juga bukan malaikat." Ya. Ikhatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berwasiat di kewajiban yang keempat dari kewajiban kita terhadap istri kita tuqabbih jangan suka menghina, menjelek-jelekan, ya memperolok-olok istri baik berkenaan dengan fisiknya atau perangainya. Kemudian yang terakhir walatahjur illa fil bait janganlah kamu melakukan pembaikotan terhadap istrimu sampai keluar dari rumahmu kalaupun seandainya dilakukan pembaikotan pembaikotan itu baik membaikotnya dengan perkataan tidak boleh ya misalnya kita mau membaikotnya dengan perkataan sehingga kita tidak berbicara dengannya selama tiga hari pembaikotan tidak boleh dilakukan lebih dari tiga hari karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, La muslimin ayah juru akhahu Tidak di, tidak dihalalkan bagi seorang Muslim untuk melakukan pembaikotan terhadap saudaranya melebihi dari tiga hari. Yal takia Sehingga tak kala mereka berjumpa ini berpaling ini berpaling dan orang yang paling baik diantara mereka adalah orang yang pertama kali mengucapkan salam. Pembaikotan ini bisa dengan perkataan, pembaikotan juga bisa dengan melalui makanan. Ya, misalnya kita biasa makan satu meja bersama dengan keluarga kita, dengan istri kita, sekali-kali ketika istri kita melakukan pelanggaran syariah, misalnya kita tidak senang dengan sikap dan perilakunya, maka kita tidak mau makan semeja dengannya ini bagian daripada baikot tapi ingat ini tidak boleh keluar dari rumah pembaikotan tidak boleh dilakukan di luar rumah ya makanya istrinya kalau pas lagi digitukan sama suaminya istri yang cerdas langsung dia mengatakan mas jalan-jalan yuk karena dia tahu kalau pembaikotan tidak boleh meluber sampai keluar rumah ya kemudian juga pembaikotan bisa juga di atas tempat tidur sebagaimana disebutkan oleh para ulama dalam penafsiran firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa tadi ya ketika tidur biasa saling berhadapan maka kemudian dia menghadap kita langsung kita kasih punggung kita ini juga baikot pembaikotan diperbolehkan dalam proses pembinaan ya atau Misalnya diberikan tempat tidur lain, ya, jadi langsung posisi tempat tidur kita rubah. Yang semula king size, kita kasih twin, twin bed, pisah ranjang, ini juga terkadang bisa dilakukan, ya, tetapi ini semua hanya boleh dilakukan dalam batasan rumah kita ya dalam batasan rumah kita karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda walatahjur tahjur illa fil bait janganlah engkau melakukan pembaikotan kecuali dalam rumah ikhwatul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada beberapa kesimpulan dan faidah yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini yang pertama adalah bagaimana kesungguhan para sahabat radhiyallahu taala dalam menuntut ilmu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan mereka menuntut ilmu, tujuannya bukan hanya untuk menambah hazanah ilmiah mereka, tetapi untuk mereka terapkan di dalam kehidupan mereka. Ya, sangat kita sayangkan, tatkala ada, misalnya, seorang aktivis dakwah atau seorang yang aktif dalam kajian-kajian keislaman, kita dapatkan kehidupan rumah tangganya, ya amburadul kehidupan rumah tangganya tidak harmonis maka kita katakan lantas apa yang anda pelajari anda sudah belajar kita bun nikah berapa bulan ini kita bun nikah tapi ternyata tidak berpengaruh pada kehidupan rumah tangga kita maka berarti ada sesuatu yang salah mungkin dalam keikhlasan kita ya dan ketulusan kita di dalam menuntut ilmu atau dalam ada kemaksiatan yang kita lakukan karena Para ulama rahimahumullah taala mengatakan andeikan aku melakukan kemaksiatan maka efeknya akan terlihat pada dua hal pada keluarga atau pada kendaraan itu kaidah jikalau kita melakukan kemaksiatan maka perhatikanlah dampak buruknya akan terlihat pada keluarga kita atau pada kendaraan kita, istri sering ngambek, anak-anak kita rewel, susah diatur, dan lain sebagainya. Perhatikan, pasti di sana ada dosa yang Anda lakukan, atau kendaraan kita sedikit-sedikit mogok, ngambek, dan lain sebagainya. Maka, perhatikan, jangan sampai di sana ada dosa kita yang berpengaruh pada kendaraan kita tersebut. Para sahabat radhiyallahu ta'ala menuntut ilmu dari Nabi SAW, tujuannya adalah untuk mereka praktekkan. Oleh sebab itu, Muawiyah ibn Haidah, beliau bertanya kepada Nabi Wasallam Wahai Rasulullah, apakah kewajiban kita terhadap istri kita? Dan ini sangat tampak, beliau tidak mengatakan, Wahai Rasulullah, apa kewajiban istri terhadap suami? Kalau itu kan bertanya hak, tetapi sahabat yang mulia ini bertanya tentang kewajibannya terhadap istrinya. Dan ini semakin menguatkan apa yang dikatakan oleh Syed bin Utsaimin bahwasannya hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat menuntut ilmu itu memang untuk mereka praktikan. Kemudian yang kedua, di antara kesimpulan yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini, bahwa sudah merupakan kewajiban bagi seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya baik itu berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan seterusnya. karena nabi Wasallam beliau bersabda, tutimuhaidakakal tasaid. ya. kemudian berikutnya dari hadis yang mulia ini juga dapat kita simpulkan bahwasannya kewajiban memberikan nafkah itu disesuaikan dengan kadar kemampuan kita di dalam memberikan nafkah tersebut kepada keluarga kita. Nabi SAW bersabda tut imuha ida akalta kamu memberikan makan kepadanya di saat kamu makan artinya berarti kalau kamu juga lapar maka juga saat itu dia pun ikut lapar karena Layu yukalifullahu nafsan illa ya la yukalifullahu nafsan illa wus'aha dan di dalam surat At-Tolak ayat yang ke-7 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman liyunfiq du saati min saati wa man alaihi rizquhu mimma atahu Allah. Hendaklah orang yang memiliki kelapangan harta, dia memberikan nafkah kepada keluarganya sesuai dengan kelapangan rizki yang telah Allah berikan kepadanya. Dan barang siapa yang Allah sempitkan rizkinya, maka hendaklah dia memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Jadi harus disesuaikan. Ya, jangan kita pelit sama istri. Ya, kita diberikan kelebihan rizki oleh Allah Azza Wajal, berikan juga kelebihan nafkah pada istri kita. Liun fikdu saatimin saatih. Hendaklah orang yang memiliki kelapangan rizki dia memberikan nafkah dengan kelapangan rizki yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya ikhwat iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berikutnya apakah, apabila ada seorang suami lantas kemudian dia tidak menafkahi istrinya apakah sang istri berhak untuk mengajukan faskun nikah gugatan cerai maka para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan bersepakat. Iya, sang istri saat itu boleh melakukan gugatan cerai terhadap suaminya. Dan fashun nikah, pernikahannya dibatalkan. Mengapa? Karena suami dianggap tidak cakap dan tidak memenuhi kewajibannya terhadap terhadap istrinya. Hanya saja para ulama rahimahumullah mereka berbeda pendapat jikalau suami ini kaya lantas kemudian jatuh miskin sehingga dia tidak lagi bisa memberikan nafkah kepada istrinya, seperti tak kaya dia diberikan kelapangan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi seperti itu, apakah sang istri dia berhak menuntut cerai dari suaminya ataukah tidak? Dua pendapat para ulama rahimahumullah tetapi yang rojih adalah wallahu ta'ala alam saat itu dia tidak diperbolehkan untuk menuntut cerai. Karena tentu kesempitan rizki yang ia alami saat itu bukan merupakan bagian dari kehendak sang suami. Dan la kalifullahu nafsan illa illa Kemudian berikutnya di antara kesimpulan yang dapat kita petik dari hadis yang mulia ini tentang larangan memukul wajah sebagaimana juga dari hadis yang mulia ini dapat kita simpulkan tentang bolehnya untuk menut untuk memukul selain daripada wajah jikalau hal itu dilakukan sesuai dengan tuntutan syariat sebagaimana telah kita jelaskan tadi ya karena Allah subhanahu wa taala berfirman faiduhunna fil madajii tetapi tentu harus ada sababul jawas sebab bolehnya memukul itu kapan Ya, jikalau ada alasan-alasan syari. Kemudian berikutnya diantara kesimpulan yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah tentang larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi kita sekalian para suami untuk menyebut dan menjelek-jelekan atau menghinakan istri kita, karena siapa dia? Dia adalah istri kita. Dia adalah ibu dari anak-anak kita. Kalau seandainya kita hinakan dia, sesungguhnya dia, sesungguhnya kita telah menghina diri kita sendiri. Bukan merupakan bagian daripada kecerdasan seseorang dan kebijakan seseorang. Dia menghina, mengejek istrinya, kemudian setelah itu dia bersenang-senang dengannya. Oleh sebab itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda wala dan janganlah kalian menghinakannya lalu kemudian diantara kesimpulan yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini tentang larangan untuk melakukan pembaikotan terhadap istri di luar dari rumah kita sehingga dengan demikian rahasia keluarga semestinya tetap terjaga privasinya sehingga tidak menyebar kepada orang lain Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala kajian kita di malam hari yang berbahagia ini. Wallahu taala ala sallallahu wasallam ala Nabi Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa khairan kepada Ustaz Abu Qudama yang telah menyampaikan kajian ini dan selanjutnya kita masuk ke sesi yang kedua yaitu tanya jawab dan kami persilahkan apabila ada di antara hadirin yang ingin bertanya terlebih dahulu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ustaz Saya ingin bertanya masalah penghasilan suami Apakah penghasilan suami Harus kita berikan semua kepada istri Berhubung karena istri yang mengatur rumah tangga Atau bisa kita ambil Bagian dari penghasilan kita Kalaupun bisa diambil Seberapa besar bagi, bagian itu Mas nah, Ustaz nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahibihi wa mawalah. Amma ba'd, hukum asalnya adalah kewajiban mencari nafkah adalah kewajiban suami. Oleh sebab itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan suami pemimpin bagi kaum wanita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Laki-laki <tuh> adalah pemimpin bagi kaum wanita. <tuh> karena kelebihan yang telah Allah berikan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Dari segi ke kelebihan fisik. Dan mental suami yang lebih baik daripada perempuan pada umumnya. Kemudian alasan yang kedua... <tuh> amwalihim dan karena nafkah yang dikeluarkan dari harta benda mereka Oleh sebab itu tatkala istri memiliki penghasilan ya memiliki penghasilan tambahan atau penghasilan yang menandingi menyaingi penghasilan suaminya semakin besar penghasilan sang istri dan semakin besar andil seorang istri di dalam menafkahi kehidupan rumah tangga maka semakin besar pula berkurangnya kepemimpinan sang suami terhadap istrinya oleh sebab itu biasanya seorang istri yang memiliki penghasilan relatif ya taba'al atau tata baal, kata orang Arab, dia lebih apa namanya mendominasi terhadap suaminya. Kenapa? Karena saya juga bisa cari nafkah. Sejauh mana kemudian istri boleh nggak mengambil dari penghasilan istrinya? Boleh, karena tugas suami itu mencari nafkah di luar rumah kewajiban istri menjadi ibu rumah tangga di rumah ketika kemudian istri keluar rumah maka di sana ada tugas-tugas rumah yang harus dikerjakan oleh suami atau suami mendatangkan pembantu ya yang menyelesaikan tugas-tugas sang istri maka disinilah kata para ulama Suami boleh meminta konvensasi dari sang istri atas tugas dan kewajibannya yang telah dihandle oleh suami atau dihandle oleh pembantu. Ya kalau begitu berarti yang tugas-tugas istri yang dihandle tadi oleh pembantu yang digaji oleh suami suami boleh untuk memintanya kepada istri dari hasil dari penghasilannya tersebut. Tidak ada persentase khusus ini dikembalikan kepada kepada uruf wallahu taala alam. Barakallahu Silakan apabila masih ada dari hadirin yang ingin bertanya. <tuh> Ya baik kalau tidak ada dari hadirin yang bertanya kita angkat uh, pertanyaan dari SMS yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaannya di luar materi Ustaz. Apa yang seharusnya saya lakukan ketika saya masih menyimpan barang hasil curian? Bahkan biasanya saya masih memakainya, tapi sekarang barangnya saya hanya menyimpannya saja meski atau mesti bagaimanakah saya terhadap barang tersebut Ustaz Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulullah. tentu kita ketahui bahwa di sana ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jal syarat utama taubah adalah penyesalan setelah dia melakukannya tentu dengan keikhlasan adalah penyesalan, sehingga kemudian penyesalan itu melahirkan syarat berikutnya, yaitu bertekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang telah dilakukan. Kemudian, berikutnya, syarat yang ketiga adalah al-ikla anidhan tidak mengulangi perbuatan tersebut secara total. Ini tiga syarat taubat apabila dosa yang dilakukan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain syarat umum yang disebutkan oleh para ulama berkenaan dengan niat yang ikhlas, demikian juga waktu yang diperbolehkan untuk bertaubat yaitu sebelum datangnya kematian atau sebelum datangnya hari kiamat. Namun apabila kemudian dosa tersebut berkaitan dengan hukuk adami, berkaitan dengan hak antar sama manusia maka ditambahkan satu syarat lagi yaitu syartul istihlal syarat meminta penghalalan atau minta maaf dari korban kezaliman kita. Apabila itu berkenan dengan barang atau harta benda maka seyogianya si kita mengembalikan hasil curian tersebut kepada pemiliknya. Walaupun kita tidak mesti menyampaikan kepadanya bahwa kita yang telah mencurinya. Ya, misalnya ada seorang yang telah mencuri misalkan ya mencuri sandal maka kembalikan sandal itu di rumah pemiliknya ya atau mencuri laptop misalnya maka cukup tinggalkan laptop itu di depan rumahnya atau kirimkan lewat jasa kurir misalnya pengirimnya tidak diketahui tidak jadi masalah yang jelas haknya kita kembalikan ini karena berkenaan dengan hak tetapi bagaimana kalau sudah tidak diketahui karena saya bertemu dengan salah seorang ikhwah dahulunya Masya Allah ya pencuri kelas kakap beliau katakan pernah suatu ketika kita jalan saat dari sini sampai ke sana kayaknya hampir tidak ada satu rumah kecuali pernah saya masuki dan beliau punya ilmu yang kalau masuk ke dalam rumah orang tidak di, tidak dilihat katanya gitu sehingga hampir rumah ini berapa kecamatan kira-kira mungkin tiga kecamatan hampir semuanya pernah saya masuki tentunya rumah orang-orang kaya saat ini katanya beliau katakan saya tidak tahu lagi ini punya siapa ini punya siapa karena sudah terlalu banyak rumah yang dikunjungi ya Allah ta'ala alam dalam kondisi seperti itu kita katakan adalah banyaklah bersedekah sedekahkanlah harta-harta yang kita ketahui secara pasti bahwa dia adalah hasil dari pencurian kalau memang kita tidak ketahui, tidak ketahui siapa pemiliknya, maka sedekahkanlah dengan diniatkan bahwa itu adalah sedekah atas nama pemilik barang tersebut. Ya Allah Ta'ala ala masalallah wa ala, ala nabi Muhammad.